Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin tahun ini bertekad melakukan penambahan lapangan baru. Pasalnya lapangan sekolah yang ada saat ini dinilai sudah tak memenuhi kapasitas siswa yang mencapai 800 orang. Keluhan ini datang mengingat saat apel pagi, Man 1 Banjarmasin harus membagi siswanya secara bergantian mengikuti upacara. Selain itu, juga mata pelajaran olahraga pun dinilai memerlukan lapangan yang lebih luas lagi. Hal ini disampaikan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin saat puncak acara HUT ke-46 di halaman sekolah di Jalan Kampung Melayu, Kamis siang. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel Muhammad Tamrin. Keluhan ini lantas mendapat dukungan dari pemangku jabatan tertinggi di Kementerian Agama Kalimantan Selatan tersebut. Cuma untuk lapangan ini tidak memadai begitu. Kalau siswa-siswinya berjumlah 700 yang kurang 800 siswa ya, ini memang tidak mampu begitu. Pada satu kebanggaan apabila apel pagi itu bersama-sama begitu. Jadi ini memang menjadi apa ya, beban bagi kalangan dan keluarga. Tetapi yang perlu kita banggakan, di tengah padat penduduk ini masih berdiri begitu. Dan ini menjadi pilihan masyarakat mempercayakan anak-anaknya. Harapan Man 1 Banjarmasin dalam usia yang 46 ini, yang ke depan itu adalah mempunyai lahan yang baru. Karena dengan lahan itu kami bisa menggunakan tempat pertama untuk apel setiap hari Senin, yang kedua untuk pembelajaran olahraga. Harapan yang paling kami harapkan tahun 2022-2023 ini. Apel pada saat ini kami berbagi dalam artian bagi dua, Senin ini kelas 10 dan 11, Senin depannya kelas 11 dan kelas 12. Kegiatan HUT ini turut menampilkan kreativitas siswa dari 28 ekstrakurikuler sekolah tersebut seperti musik panting, band, paduan suara hingga hapsi. Dida Megasari, Duta TV, Banjarmasin.